gawat ini mah. Itu kan cewek yang kemarin. Kenapa Kak Agak bisa kenal dia ya? Liarnya mah ya. Nah, sekarang kalian cari Asifah sampai dapat. Kalau sampai nggak dapat, satu-satu gue kunyah loh. Cukup. Capek kali ini. Halo, Mama. Iya. Siapa, Bos? Semua yang cari. Iya. Eh, lu ngapain sini? Bos, ini kan yang cari ada 5 orang ya. Uang rokok belum, uang bensin cenah aya atuh kumaha mau nyarinya? Cari lewat ngopet sana. Agang, bagus ya, Akang. Bagus, bagus pisan. Yang udah lama di sini. Neng teh tadi udah lihat, Akang tuh nyuruh anak buah Akang nyopet. Jangan sungguhan gitu, Ayang. Siapa yang nyuruh mereka nyopet? Akang tuh nyuruh mereka untuk nyari Asifah. Akang tuh emang pintar nyari alasan. Akang, kalau Akang tetap di sini ya, Akang tuh bakalan tetap ketemu sama anak buah Akang. Maksud Ayang tenaon. Kang, Bibi nelpon dari Jakarta. Kita disuruh jagain rumahnya. Dia tuh mau dinas ke Sulawesi. Neng mohon sama Akang, kita teh ke Jakarta ya, Kang. Akang tuh kalau di sini bakalan ketemu terus sama anak buah Akang. Akang nggak berubah. Akang nggak mau ke Jakarta. Biasanya Ayang nggak pernah percaya sama Akang. Neng mohon sama Akang. Ya tapi pindah aja ke Jakarta. Kang, kasihan Nabila. Kita tuh udah nyari kakaknya muter-muter, belum ketemu juga. Siapa tahu kakaknya Nabila itu ada di Jakarta. Ketemu keluarganya. Ayo atuh Kang. Kita bawa ke Pak RT biar dihukum. Ini namanya maling. Enggak bisa dibiarin. Ya. Jangan bawa saya ke Pak RT, Pak. Lepasin. Kalau kamu enggak mau dibawa ke Pak RT, kamu ikut ke warung saya aja. Lo cuci piring selama seminggu untuk bayar ganti rugi saya. Hah? Cuci piring? Saya enggak bisa nyuci piring, Pak. Saya alergi sabun. Sok banget lo, belagu. Lepasin, Pak. Lepasin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih ribut-ribut seperti ini? Ini Pak Ustadz. Sarani, habis makan bakso nggak mau bayar. Astagfirullahaladzim, Sarani. Benar, kamu makan bakso nggak bayar? Saya lapar, Pak Ustadz. Tapi saya nggak punya uang. Masya Allah. Yaudah. Biar saya yang urus nanti, ya. Nah ini. Saya bayar. Makasih Pak Ustadz. Udah, kembalinya ambil aja. Makasih Pak Ustadz. Kalau begitu, kami permisi dulu Pak Ustadz. Makasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarani, kamu nggak boleh lakukan seperti itu lagi. Itu perbuatan yang nggak baik. Lebih baik kamu minta daripada mencuri. Terus, selama ini kamu tinggal di mana? Kakak kamu gimana? Terus adik kamu gimana? Aku gak punya tempat tinggal, Pak Ustadz. Kalau ada tumpangan ya aku numpang. Kalau gak ada ya aku gelandangan kayak gini. Kemarin emang aku tinggal sama Kak Syifa di toko bunga. Tapi sekarang aku udah gak ketemu mereka lagi. Ya udah, kamu ikut Bapak aja. Nanti Bapak cariin rumah buat tempat tinggal kamu. Ya. Ayo. Iya Pak Ustadz. Makasih ya Pak Ustadz. Iya. Umi, kenapa sih kita harus ke Jakarta? Sayang, kita kan udah nyari Kak Syifa kemana-mana tapi belum ketemu juga. Nanti kita nyari lagi di Jakarta sampai ketemu ya. Siapa tahu Kak Syifa ada di Jakarta. Nabila. Nabila percaya kan sama Umi? Umi janji nanti kita cari Kak Syifa.
Siva sampai ketemu.